Yo, woman, balik lagi ke My Cigar Channel. Hari ini gue mau unboxing ini item 2021 di mix A-nya mereka. Ini adalah Matchbox. Dan kita mau buka, kita mau review, kita mau lihat isi kombinasi apa aja yang di dalam Matchbox ini di tahun 2021. Penasaran? Follow me. Tada! Okay, so we got the box still new ya. Ini 973S, sirinya S. Nah, isinya 24, kalau Matchbox isinya 24. Nah, kita mau godot. Semoga kita mau lihat isinya apa aja. Let's go. Jadi item ini sebenarnya mix pertama di 2021 dan gue dengar katanya dia punya card art-nya beda. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Penasaran nih, kita buka. Sebenarnya saya udah buka satu kemarin, cuman masih belum di detailing. Kita mau lihat. Nah, ini penampakannya dari pabrik seperti ini. Nah, ini diganjel supaya nggak goyang. Tapi kelemahannya Matchbox adalah biasanya banyak banget card-card yang ketakuk. Dalam satu ini 24, kadang ada satu atau dua yang card-nya hancur. Karena tuh lihat nomornya. Oh, ada ruang space-nya gitu. But it's okay. Let's open it up. Kita mau lihat cabut dulunya. Ganjelannya. Okay. Wow. Nah, ini dia. Ada 1948 Willie Gibbs. Ini keren ya. Ini kayaknya yang lama udah sempat keluar juga sih. Cuman dia pakai tamponya ini beda-beda dan kalau Om lihat dia punya kartunya juga beda. Cakep banget. Nah, ini ada 3. Nah, Jeep-nya ada 3 dalam satu box. Wow. Kalau kayak Bugatti Divo atau Boris Mini 3 biji mantap juga, Om. Nah, kita buka berikutnya. Nah, ini ada yang 3 lagi nih. 3 lagi. Chao Mobile 2. Chao Mobile. Jadi mobil kayak buat ini ya, apa? Kayak apa sih namanya? Food truck. Chao Mobile. Mobil buat mamam, keren sih detailnya ya. Kartunya juga keren. Matchbox memang di kedepannya ini banyak banget yang dia bring up the games. Dia punya detail juga oke, cakep. Ini ada 3 juga Om. Wow, berarti 24 potong 6 aja udah tinggal 18. Let's see. Wow, my god. Ini ada lagi yang isinya 3 Om. MBX Self Driving Bus. Nah, ini dia ceritanya kayak bus gitu loh ya. Transparan. Dan ini isinya 3, Omers. Jadi kalau diperhatiin nih, Omers ya lihat. Udah 3, 3, 3. Udah 9 dari 24. Oke. Let's go for this one. Nah, ini ada yang isinya 2. Boy, ini cakep. Dodge Coronet Police Car. Nah, kalau perlu diketahui, banyak kolektor Matchbox yang main di livery police karena mereka memang banyak banget angkat livery police yang dari Matchbox tuh cukup banyak. Nah, ini dari mana nih? Park Operator, Park Operations National Park. Wow, keren. Warnanya kayak hijau toska gitu ya. Bukan hijau toska sih, hijau telur asin. Dan detailnya cakep banget. Ganti ban karet. Ban karetnya kayak gitu tuh yang kaleng. Bengis guys. Ini cakep, cakep. 59 Dodge Coronet. Wajib punya. Oke. Okay. Okay, so we go for this one. Nah, ini dia. Yang GDM-nya lah ya, kita ngomongnya. 2003 Nissan 350Z. Ini cakep banget, dia warnanya putih gitu. Putih, ada tamponya warna gold. Bannya juga gold. Five spoke. Keren. Nissan.
Alright, so we got the next one. Apa nih? 1962 Plymouth Savoy. Savoy. I don't know how you spell it. Savoy. Savoy. Cakep banget. Hitam. Yang gue suka tuh dia kalau Omers perhatiin ya, ban aslinya yang di sini sama yang digambar itu mirip banget. Mirip banget ya. Karena mungkin karena dia memang bahan plastik ya, mungkin buat cetak segala macamnya itu lebih gampang kali untuk benar-benar miripin. Keren. Next. Nah, ini tamponya, liverynya polis lagi, Ford Police Interceptor. Dan gua rasa ini udah sering banget ya Ford Police ini. Gua enggak tahu ini dari kepolisian mana nih. Ini Fire Chief Official Business Vehicle Unit Number 2, warnanya keren. Detailnya cakep ya. Dan Omers ini, matchbox ini made in Thailand card-nya. Jadi ini buatan Thailand, matchbox banyak di Thailand berarti ya. Okay, so we go for the next one. Nah, ini banyak ditunggu-tunggu tuh orang. Ini ada 2018 Dodge Charger. Dodge Charger ini banyak banget yang suka. Nah, di sini dia main polos ya, warna abu-abu gitu. Abu-abu, polos, bannya hitam. Dan perhatikan sekali lagi kartnya sama aslinya, sama ban apa sama mainannya yang 164-nya itu mirip banget. They just look like. Nah, ini detail depan cakep. Oke, ini ada dua. Nah, ini dia pencinta Porsche. Ini old school banget nih. 71 Porsche 914. Putih, tampo tulisan Porsche, bannya merah. Dan ini mirip lagi tuh, keren banget ya, matchbox ya. Okay, so we go for the next one. Tadaa, we got 2016 Ram Flatbed. Cakep banget guys, warna biru gitu ya. Nah, ini biasanya buat yang koleksi matchbox. Mereka buat set-set yang diorama yang buat kayak city-city gitulah. Ini mobil-mobil kayak ini, pekerja-pekerja di city. Alright, so we go for the next one. Kita ada 56 Jaguar. The XK140 Roadster tahun 56. Jaguar. Cakep. Tinggal ganti ban karet sama tambahin detail. Alright guys, so jadi matchbox memang komunitasnya sendiri di Indonesia cukup gede juga. Kalau nggak salah itu Indonesian Matchbox itu IDMBX ya, IDMBX kalau nggak salah namanya. Nanti kita juga bakal undang salah satu petinggi-petingginya dari komunitas itu buat share tentang dia orang punya koleksian. Bungis-bungis guys. Nah, ini truknya 1968 Dodge D200. Warna birunya biru, biru ini guys, biru baby blue. Ngomongnya baby blue nih. Lucu ya. Wow. Ini ganti ban karet. Bungis. Dan depannya nih. Keren banget sih. Keren. Ada baknya gitu kan. Alright. Nah, ini yang tadi. Jadi yang tadi ini ada 2 biji. Nah, ini daging. Ini para-para pentolannya nih yang ada di lot ini. Nah, kita mulai dari si Volkswagen Golf MK1. Ini pakai tamponnya polis ya, polis lagi. Jadi dia 1976 Volkswagen Golf MK1. Ini anak-anak VW pasti langsung ngebuk nih. Lucu banget. Putih sama ini berarti otentik. Biasanya sih ini mobil polis di ini Prancis ya, Polizier itu. Iya kan? Keren. Prancis apa Jerman nih? Something like that lah. Okay, dan ini dia keluar lagi sirinya, warna baru, Mercedes-Benz S123 Station Wagon. Cakep guys. Dia main warnanya warna-warna pastel gitu. Terus ini sangat dinanti-nantikan pencinta Mercedes dan pencinta matchbox. Station Wagon. Ini memang baru tahun kemarin keluar, tapi udah berapa warna tuh? Orange, ini abu-abu sama biru. Udah 4 guys.
Keren ya. Keren. Dan yang terakhir, Bugatti Divo. 2018 Bugatti Divo. Dia punya kart sekarang modelnya baru. Yang sebelumnya nggak begini. Ini kart baru. Oke. Okay. So, ini lot terbaru dari Matchbox yang udah masuk ke tokonya Om Mike. Jadi, silakan dicek di Facebook buat lelangan dan lain-lain. Ini kemarin udah sempat naik lelang, ini tembusnya lumayan juga, hampir 200-an. Jadi, terus support di channel biar kita bisa lebih lagi ngupas, ngorek, apa ya, unboxing, barang-barang baru, review buat kepuasan mata kita sama-sama. Karena Om Mike juga happy buka-buka gini. Thank you for support. Jangan lupa like, subscribe, and share this channel all the time. Okay, salam gas omers. Peace. I'm out.